Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala Musa Ibrahim Allah ta'ala wa ana munafiqun fi ulumi fi darin amin. Wa sunnatu dan sunnah ayaqra'a suratan, bahwa dia membaca akan satu surah. Aqaluha salasu ayatin kalkausari, paling sedikitnya 3 ayat seperti surah Inna a'tayna kalkausar. Jadi habis surah Al-Fatihah sunat kita baca surah lagi. Aw syai'an min al-Qur'ani, atau sesuatu ayat daripada Al-Qur'an. Satu ayat aja. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. الله أكبر. Boleh begitu. Iya, alif lam mim aja boleh. Cuman yang di belakang tuh udah badil lah. Wah. Iya, tenangnya lagi sembahyang sambil ngeprank gitu ya. Ngeprank. Walau ba'da ayatin, sekalipun setengah ayat. Bisyarti ala yufidah, dengan syarat bahwa tidak ia, dengan syarat bahwa dia memberikan faedah. Ba'dal Fatihati, setelah baca surah Al-Fatihah. Sunnah baca surah yang lain. Falau qara'a suratan, maka jika dia baca akan satu surah. Qoblah, sebelum Fatihah. Jadi sebelum Fatihah udah baca surah aja. La yakfi, tidak cukup. Bal yu'iduha ba'daha, bahkan dia ulangi akan Fatihah setelah baca surah. Setelah dia baca surah, ulangi. Fi kulli rak'atin, pada setiap rakaat. Ya, pada setiap rakaat begitu. Minas sholati sunaiyati, daripada sholat yang bangsa dua, yang dua rakaat, kasubhi seperti subuh, wal jumu'ati dan jumat, habis Fatihah surah, habis Fatihah surah, gitu. Wa fi rak'atainil ulayaini, dan pada dua rakaat yang pertama faqat saja. Ya, jadi dua yang pertama aja, dua rakaat yang pertama aja. Minas sulasiyati, daripada sholat yang bangsa tiga rakaat. Kalau maghribi seperti maghrib. Nah, kalau sholat maghrib, ya, dua yang pertama aja, habis Fatihah surah, habis Fatihah surah. Rakaat yang ketiga, ya, cukup Al-Fatihah aja. Warubahiyati, dan yang bangsa empat. Kalau isya seperti sholat isya, ya, dua yang pertama aja yang baca surah dan yang baca Fatihah dan surah. Dua yang terakhir cukup Fatihah aja. Wa yusanu, dan disunahkan kaunu surata ini, keadaan dua surah itu, ala tartibil mushafi, sesuai dengan tartib mushaf. Jadi bacanya jangan enggak tartib.
ya, dari atas ke bawah bahasanya gitu. Falau qara'a, maka jikalau dia baca minal ula daripada rakaat pertama surah An-Nas, surah An-Nas qara'a, maka setelah itu maka dia baca fi saniyati pada rakaat kedua awal al-Baqarah, akan awal surah Al-Baqarah. Ya. Dia baca awal surah Al-Baqarah. Umpama, tapi jarang orang kayak begini. Ya. Ayat apa namanya, rakaat pertama An-Nas, rakaat kedua Alif Lam Mim. Walau sabaqahul imamu bil ulayaini qara'a surata fil akhirataini min salatihi. Walau sabaqahul imamu, jikalau ya mendahului akannya oleh imam, atau bahasanya ini terlewat oleh imam, sabaqahnya sabaqul kalam gitu ya, kelepasan. Ya. Jikalau terlewat oleh imam min ulaya ini dengan dua yang pertama, dua rakaat yang pertama, ya rakaat dua yang pertama. Ya, umpama terlewat sama dia. Dia enggak baca umpama qara'a surata, maka dia baca surah fil akhirataini, pada dua yang akhir, rakaat dua yang akhir min salati, daripada salatnya. Jadi umpama rakaat, umpama salat zuhur, rakaat pertama, rakaat kedua kagak baca surah, maka nanti sini Bang Haji, sini, sini Bang Haji, maka rakaat yang kedua dia baca surah. Alhamdulillah. Tetap datang mengajian. Maka dia baca rakaat yang kedua, tetap dia baca surah di rakaat yang kedua. Jangan dia enggak baca. Jadi bahasanya sama kok. Jadi sama kok itu terlancar. Semua orang kan kadang terlancar. Bukan lupa, kelancaran, kelancaran. Kadang begitu. Kayak orang sembahyang Idul Fitri, Idul Adha, kelupaan takbir. Kadang kalau hemat saya itu bukan kelupaan, kelancaran. Udah baca bismillah, ya Allah. Kalau udah baca bismillah itu enggak sunat untuk balik lagi, udah terusin aja. Itu namanya apa? Sabakal. Sabak namanya. Terlewatkan ya, kelancaran. Kalau kita ngaji nahwu itu ada tuh. Ya. Ya, ada apa namanya? Ya, kenapa bisa begitu? Ya. Ya, ada badal golat. Ya, jadi macam-macam badal golat. Ya. Ada kesalahan. Yang sama seperti ini nih. Kelupaan dia baca surah di rakaat pertama, di rakaat kedua, maka dia baca ya, surah di rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, umpama sholat zuhur, sholat asar, sholat isya. Ya. Namanya manusia, tempatnya ya lupa. Ya. Supaya apa dia baca li ala takhlua anha, supaya tidak sunyi salat daripada surah itu. Iza lam yatamakkan, apabila tidak mungkin min qiraatiha, daripada bacanya fil ulayaini, pada dua yang pertama. Wa yukarriruha, dan dia ulang-ulangi akan dia fi salisatil maghribi meratain, pada rakaat ketiga sholat maghrib dua kali. Badalan sebagai ganti an kiraatnya, daripada bacaannya fil ulayaini, pada dua yang pertama.
Jadi sholat maghrib rakaat pertama lupa baca surah, rakaat kedua lupa lagi baca surah, rakaat ketiga baru ingat tadi kagak baca surah, maka dia disunahkan untuk baca surah dua kali di rakaat yang terakhir yang ketiga. Gitu. Saking sunnahnya nggak boleh, jangan sampai ditinggal, walaupun ya nggak apa-apa ya. Tapi sunnah itu artinya di sini jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang diperintah walaupun sunnah. Jadi jangan sampai lewat umur kita ya, di kiri kanan jalan umur kita ada ya sesuatu yang berharga kita lewatkan begitu aja. Jangan, ambil ya kesempatan tidak datang untuk yang kedua kali. Kesempatan tidak datang untuk yang kedua kali, gunakan kesempatan ini baik-baik. Artinya umur ini gunain, jangan dibuang-buang. Menyesal itu pasti adanya. Menyesal itu pasti belakangan, bukan di depan. Sunat kita jangan tinggalin, sama sunat apa? Sholat isrok, sholat duha, sholat qobliyah ba'diyah. Ayo sekarang kita masih mau sholat ba'diyah, qobliyah ba'diyah ya, qobliyah ba'diyah. Udah penuh cinta atau masih penuh paksa? Paksa. Ya. Udah penuh cinta apa masih penuh paksa? Bang Haji. Paksa ya. Penuhlah dengan cinta. Jadi usahakan biar penuh cinta. Ya, umur udah 40, ya Allah udah 40 masih dipaksa aja. Ya. Harus kita ada kiat-kiat supaya menjadi cinta. Karena kalau cinta kita perbuat dengan penuh cinta, insya Allah akan berbuah. Akan berbuah. Iya. Akan berbuah yang indah. Ya. Ikhlas itu kan cinta, ikhlas. Akan berbuah indah. Makanya ada ulama melakukan term ibadah kepada Allah namanya mahabbah. Ya. Rabi'ah al-Adawiyah, beliau termnya dalam ma'rifatullah namanya mahabbah. Cinta, maqam cinta. Jadi ibadahnya itu penuh dengan cinta, sholatnya penuh dengan cinta, puasanya penuh dengan cinta, zikirnya penuh dengan cinta, ngajinya penuh cinta, insya Allah melahirkan cinta. Melahirkan sesuatu yang kita senangi. Gitu. Jangan penuh paksa, apapun kalau penuh paksa. Ya. Yeah. Andai kata melahirkan, kurang cakep karena perlu paksa. Penyok-penyok nih. Tapi kalau penuh cinta, insyaallah penuh dengan keikhlasan, bagus nanti. Ibadah penuh dengan keikhlasan, penuh dengan cinta. Ngerjainnya enak, orang ngelihat kita enak, hasilnya enak tuh. Bila mana dilakukan dengan cinta, dengan penuh ikhlas, itu Rabi'ah al-Adawiyah dalam ibadahnya begitu. Kita pikirin tuh sekarang kita ibadah, jangan kita masih penuh paksa tapi tidak ada kiat-kiat untuk supaya penuh cinta. Usahakan penuh cinta. Ada omongan begini,
umur udah 40 belum pernah ketemu Nabi, kasihan tuh. Ini ketinggian dah umpama. Ini aja nih. Umur udah 40, sholat rawatib, qobliyah ba'diyah masih penuh paksa aja. Ah, gue gak dipaksa sih sama bapak gue, sama gue enggak. Gue sembahyang aja, bukan itu. Penuh paksa ini maksud saya adalah kita masih maksain diri. Ya, masih maksain diri. Males, kita paksain tuh begitu. Itu belum penuh cinta, masih penuh paksa. Yang penuh cinta, aduh sayang-sayang, ya Allah. Sayang banget kalau gak sembahyang. Allahu Akbar. Sembahyangnya nikmat. Nah, begitu tuh. Udah belum kira-kira tuh? Nah, kalau belum, kita coba. Belum, coba. Belum, terus. Kalau kita udah penuh cinta, hakul yakin insya Allah, Allah udah cinta sama kita. Jadi kalau kita udah penuh cinta atau ibadah, insya Allah Allah udah cinta sama kita. Iya. Kayak kita pengen nama orang gitu ya. Ada kita pengen nama orang. Bagaimana supaya kita dia cinta sama kita? Bagaimana caranya? Pasti kita melakukan hal-hal yang membuat menarik olehnya. Sama dengan kita kepada Allah. Bagaimana supaya Allah cinta sama kita? Maka harus apa kita? Ada kiat-kiat kita menuruti perintahnya, ibadah kepadanya. Apa itu diantaranya? Mujahadah, sungguh-sungguh. Nanti ketika kita sudah sungguh-sungguh, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wallazina ja'adu fina lanahdiyannahum subulana. Gitu. Orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Niscaya kami akan berikan jalan kami. Gitu. Jadi harus kita ada punya kiat-kiat ya, untuk supaya ibadah ini penuh dengan cinta. Lihat orang yang ibadah penuh dengan cinta, lihat dah ibadahnya, masya Allah, tuh orang benar-benar banget. Ketahuan, kelihatan orangnya benar-benar banget. Oh. Itu gak bisa dibohongin itu. Kelihatan dari sikapnya, dari gerak-geriknya, dari caranya, hati kita berbicara. Ini orang benar-benar banget ya, masya Allah. Dan orang yang munafik itu juga kelihatan. Ini orang munafik amat ya. Ya. Kita sama Allah usahakan supaya benar-benar banget. Wa mahalu nadbi qira'atiha, tempat sunat membacanya, fi man farada bihi 'anil imam, itu pada orang yang sendiri daripada imam. Jadi dia sembahyang sendiri. Malam taskut anhu bisukutil fatihati, semasa tidak gugur darinya dengan sebab gugur Fatihah. Ya. Jadi sunat membacanya tuh ya, sunat ya, tempat sunat membaca surah itu pada apa yang dia sendiri dengannya daripada imam. Jadi dia sembahyang sendiri. Jadi kalau dia sama imam, maka yang membaca surah adalah imam. Qiraatul imam, qiraatul ma'um dalam mazhab Syafi'i adalah masalah ini ya. Kalau dalam mazhab Hanafi lain lagi ya. Mazhab Syafi'i ini maksudnya surah. Malam taskut, semasa tidak gugur anhu darinya daripada imam, bisukutil fatihati, dengan gugurnya Fatihah. Bitta'amul imam, dengan tahamul imam.
Ya. Wa illa jikalau enggak fala yaqra'uha, maka dia tidak baca akan fatihah itu. Li'annahu, karena bahwasannya iza saqatal matbu'u, apabila gugur oleh yang diikut, saqata tabi'u, maka gugur yang ikut. Ya. Jadi dikatakan malam taskut anhu, semasa tidak gugur daripada imam bisukutil fatihah dengan gugurnya fatihah, bitahamul imam, dengan tahamul imam. Jadi imam kagak bisa menanggung. Iya. Maka kalau enggak menanggung namanya apa? Apabila gugur yang diikut, maka gugur yang ikut. Yang ikut aja kagak bisa, bagaimana yang ikut? Yang diikutin kagak bisa, bagaimana yang bagaimana yang ngikut? Yang diikutin enggak bisa, bagaimana yang ngikut? Gitu. Jadi imamnya harus yang tahammul, yang bisa nanggung. Jadi imamnya mesti yang bisa nanggung. Kalau enggak bisa nanggung, enggak bisa. Wallahu a'lam bishawab.